untuk Anda. Siapakah tetangga-tetangga Allah itu? Disebutkan dalam hadis bahwa Allah nanti pada hari kiamat memanggil, di mana tetangga-tetanggaku? Aina jirani? Para malaikat bertanya, siapa mereka ya Allah? Allah berfirman, di mana umarul masajid? Orang-orang yang memakmurkan masjid. Ternyata tetangga-tetangga Allah itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Hadis itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka mari kita berusaha untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala.